家好，我叫世小。傻瓜，那是盖。那可以结婚吗？Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kenzo File. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film The Shaolin Boy tahun 2021. Film ini bercerita tentang dua seorang anak jagoan yang nantinya akan melawan para kelompok kriminal. Okelah, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang bocil bernama Xiao Yu yang mencoba kemampuannya dengan kakak seperguruannya di sebuah kuil. Dan pada akhirnya, Xiao Yu memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, ia berjalan dengan gurunya, sekaligus menceritakan tentang Xiao Yu, yang ternyata sejak umur 3 tahun, orang tua Xiao Yu mengantarkannya ke kuil Shaolin untuk belajar wushu di sana. Sejak saat itu, ia belajar wushu sampai saat ini. Sekarang, Xiao Yu berumur 8 tahun dan akan mengikuti pertukaran murid di sekolah umum. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan seorang jagoan taekwondo bernama Lin Qiunan yang telah berumur 15 tahun, siswa SMP kelas 2. Di sana juga ada manajer taekwondo, Lin Qiunan bernama Xiao Lan, siswa kelas 2, dan juga seorang bocil SD bernama Xiao Bei, adik Xiao Lan. Di saat itu, Xiao Lan dengan teliti mencari letak kesalahan Lin Qiunan dan mencatatnya, karena itu adalah pekerjaannya sebagai manajer. Tak lama kemudian, mereka menerima telepon dari ayahnya, yang merupakan seorang ilmuwan bernama Zhang Xiang. Ia meminta Xiao Lan untuk menyambut kedatangan siswa, pertukaran siswa dengan baik, karena ia akan tinggal bersama mereka. Zhang meminta maaf karena tidak bisa menemaninya, dikarenakan sedang ada pekerjaan di luar. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah kado kepada kedua anak tersebut. Tak lama kemudian, Xiao Yu pun datang dan disambut dengan baik oleh Xiao Lan. Ia memperkenalkan diri dan juga adiknya. Sementara itu, ayahnya digebukin oleh beberapa orang tanpa disadari oleh Xiao Lan. Bos gangster ini bernama Tuan Shen yang mengincar hasil penelitian milik Dr. Zhang untuk dijual ke pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Zhang Boshi, jiaqian, yi bian. Akan tetapi barang yang ia cari tidak ada di sana karena Dr. Zhang telah memberikannya kepada Xiao Lan. Karena itulah kedua anak buah Tuan Shen mengintai rumah Xiao Lan untuk mencari barang tersebut. Kita sebut saja kedua maling ini Tor dan Korup. Mereka berencana untuk mengambil barang tersebut. Di sisi lain, Xiao Yu diajak mabar oleh Xiao Bei hingga larut malam. Tak lama kemudian, Xiao Lan menyuruh mereka berdua untuk segera tidur karena sudah malam. Setelah itu, Xiao Lan iseng membuka hadiah pemberian ayahnya yang merupakan sebuah mainan panda elektronik yang diburu para gangster tadi. Dan ternyata panda tersebut mampu menirukan suara almarhum ibunya. Karena Dr. Zhang yang menciptakan mainan tersebut untuk menemani kedua anaknya sebagai pengganti almarhum ibunya. Panda tersebut mampu menirukan semua suara orang dan juga dapat menyambung ketika diajak berbicara. Esok harinya kedua maling ini melihat panda tersebut yang dijadikan gantungan di tasnya Xiao Lan. Saat di perjalanan, Xiao Lan menyapa Lin Qiunan dan juga adiknya yang bernama Zhan Zhan. Lin Qiunan membawakan makanan, kemudian Xiao Lan memberikan hasil dari yang ia catat. Tak lama setelah itu, Tor mengambil panda elektronik dan pada saat itu juga diketahui oleh Xiao Yu. Sehingga ia pun dihajar Lin Qiunan dan juga Xiao Yu. Di dalam kelas, ibu guru menjelaskan perihal pertukaran murid dengan seorang siswa dari kuil, Shaolin Wushu. Hal ini bertujuan untuk mempopulerkan seni bela diri tradisional yang merupakan warisan budaya penting bagi suku Tionghoa. Setelah itu, Xiao Yu mengikuti pelajaran olahraga yang membuat semua gadis-gadis terpesona akan kemampuannya. Hai, 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 hai
Sementara itu, Dr. Zhang masih disekap oleh Tuan Shen. Di sekolahan, Zhao Yu yang menyaksikan latihan Ling Qiunan tanpa tertarik dengan Taekwondo. Di malam harinya, ia pun melakukan tendangan tinggi seperti yang dilakukan oleh Ling Qiunan. Dan di saat itu juga, kedua maling kembali mendatangi rumah Xiaolan. Beruntung di sana ada Xiao Yu yang mengerjai kedua maling tersebut. Setelah itu, Xiao Yu mengatakan kepada mereka kalau ada maling yang masuk ke rumahnya. Setibanya di markas, kedua maling itu menerima hukuman karena yang ia bawa bukan panda elektronik, melainkan alat pelembab ruangan yang berbentuk panda. Esokan harinya, Lin Qiunan berlatih Taekwondo di sekolahnya yang disaksikan beberapa murid di sana. Hingga pada akhirnya Zhan Zhan meminta Xiao Yu untuk baiwan dengan kakaknya. Karena ia ingin tahu siapa yang lebih hebat di antara mereka. Pertarungan di antara mereka ternyata seimbang. Bersamaan dengan itu, si kedua maling yang telah menyamar berusaha mencuri panda elektronik. Beruntung hal tersebut diketahui oleh Xiao Bei. Hingga terjadilah sedikit kerusuhan di sana. Beberapa saat kemudian guru olahraga menghentikan kerusuhan sehingga kedua maling berhasil kabur membawa panda elektronik tersebut. Para guru melapor kepada polisi, lalu Xiaolan memohon untuk menangkap kedua maling tersebut karena mainan panda itu sangat penting baginya. Kemudian ibu guru mengimbau kepada mereka agar melapor kepada polisi jika ada kejadian seperti tadi dan bukan melawannya dengan sendiri. Setelah itu, Xiao Yu menyendiri karena merasa bersalah tidak bisa menjaga barang milik Xiaolan. Beruntung Lin Qiunan berserta lainnya datang membujuk Xiao Yu sehingga ia tidak bersedih lagi. Kemudian mereka merapikan ruangan kelas tersebut. Singkat cerita, Lin Qiunan mengajari beberapa gerakan Taekwondo kepada Xiao Yu dan begitu pun juga sebaliknya. Di sisi lain, anak buah Tuan Shen beberapa kali mencoba untuk meretas program panda elektronik tersebut, namun gagal. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya berhasil, namun ternyata masih membutuhkan sandi perintah, yang mana sandi tersebut adalah kata-kata pertama Xiaolan saat mengaktifkan panda tersebut. Tuan Shen yang sudah kehabisan kesabaran mulai mengimentidasi Dr. Zhang, namun memang ia tidak tahu kata sandinya. Di saat itu juga, Xiaolan menelpon ayahnya dan memberitahukan kalau nanti jam 6, ia akan merayakan pesta ulang tahunnya. Hal ini membuat Tuan Shen berniat untuk menculik Xiaolan. Di rumah Xiaolan sendiri sudah ada beberapa temannya yang mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian ia menerima pesan dari ayahnya kalau sudah berada di depan rumahnya. Saat Xiaolan keluar, ia langsung ditangkap anak buah Tuan Shen. Xiaolan, cepat pergi! Beruntung Xiao Yu dan yang lainnya mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah baku hantam di sana. Ternyata Tuan Shen memiliki satu anak buah lagi yang cukup tangguh, yang mampu mengalahkan Xiao Yu dan juga Lin Qiunan dengan cukup mudah. Tak menyerah sampai di situ, mereka mengejar para gangster yang menculik Xiaolan, sedangkan Zhan Zhan melapor kepada polisi. Setibanya di TKP, ternyata di sana ada seseorang dari luar negeri bernama Ederson yang akan membeli panda elektronik tersebut. Tuan Shen sendiri memaksa Xiaolan untuk memberitahukan kata sandinya. Setelah kata sandinya selesai, kini tinggal beberapa saat lagi program tersebut selesai. Sambil menunggu program selesai, Ederson mempersiapkan pembayarannya dan tinggal menekan satu tombol maka uangnya akan masuk ke rekening Tuan Shen. Lin Qiunan yang telah tiba di sana meminta mereka untuk berpencar. Sementara Xiao Bei yang tidak bisa bertarung, ia melaporkannya lokasinya kepada polisi.
Lalu, ia menyelinap masuk dan mengubah nomor rekening Tuan Sen dengan penggalangan data asosiasi, lalu mengirimnya. Sedangkan di luar, Lin Qiunan dan Xiao Yu masih bertarung dan baku hantam dengan anak buah Tuan Sen yang cukup tangguh. Kemudian ia meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Xiao Lan, sementara Lin Qiunan akan menghadapi orang ini sendirian. Di dalam, Xiao Bei tertangkap oleh Tuan Sen, tapi beruntung Xiao Yu datang tepat waktu dan langsung menghajar semua anak buah Tuan Sen. Dan Ederson di sana. Setelah itu, Tuan Sen yang melarikan diri dikejar oleh mereka. Sementara itu, Lin Qiunan kewalahan melawan satu orang ini. Hingga akhirnya, Xiao Yu datang membantu. Berkat kerjasama baik mereka, mereka mampu mengalahkannya. Dan lagi-lagi para polisi datang setelah baku hantam selesai. Ya iyalah, biasalah namanya film. Polisi selalu tak luput datang belakangan. Mereka menangkap Tuan Sen dan yang lainnya. Esok harinya pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Xiao Yu, Lin Qiunan dan juga Xiao Bei karena mereka telah membantu polisi menangkap transaksi ilegal lintas negara. Tak hanya itu, pihak sekolah juga memberikan gelar murid kehormatan kepada Xiao Yu karena berkat dia, sekolahan tersebut mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Singkat cerita, Lin Qiunan mengikuti turnamen melawan seorang juara nasional Korea. Dengan aksinya, mereka pun saling menunjukkan ahli kungfunya. Dan pada akhirnya, Lin Qiunan memenangkan pertandingan tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, jika ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung di subscribe aja. Dan tak lupa saya doakan keluarga kalian semua selalu bahagia. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.